Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan berbagi informasi. Barangkali teman-teman pernah berselancar di dunia maya, keliling dunia atau keliling Nusantara menggunakan Google, apa namanya itu, Google Earth ya, Google Earth. Nah, kali ini saya ingin cerita tentang salah satu produk Google yang namanya adalah Google Map Timeline. Ini Google Map Timeline. Saya itu rutin setiap bulan ada laporan dari Google ya tentang perjalanan saya. Bahkan yang sudah tersimpan di sini itu malah perjalanan selama beberapa tahun kemarin ya. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya di sini ya. Ini yang ngumpul di Surabaya ini banyak. Saya misalnya lihat tahun 2018 misalnya, maka di sini perjalanan saya kemana saja ini terpantau nih. Ya, dari kawasan Jogja ya, kemudian yang merah-merah itu adalah perjalanan ya, kawasan Jogja ada. Kemudian kalau misalnya kita all time semuanya ini berarti beberapa tahun ya, ini di Singapura ya. Jadi selama di daerah tertentu itu kita juga tahu kemana saja. Contohnya ini di Palembang ini saya di mana ini? Oh, ini bandara ya. Ini ketika saya mengisi kegiatan dengan teman-teman guru di sana, jadi kita bisa cek bahkan lewat satelitnya ya, nanti kita kemana saja itu akan kerekam di sini. Ini menginapnya di sini. Ini kalau kita klik double, kita akan tahu tanggal berapa saja di situ. Di sini lengkap, ini ada tanggalnya ya. Ada tanggal, nah ini 10 hari ya di sana ya. Cukup lama. Dan ini kalau kita lihat juga di sini, muter-muter kemana saja ini akan tampak di sini. Ya, diajak teman-teman keliling-keliling. Nah, ini ke Kreasi, Songket dan seterusnya, ini pasti langsung pulang nih ke sini. Ya, kita lihat lagi misalnya, nah ini pasti Singapura. Kapan saya ke sana? Itu kalau saya lupa seperti sejarah ini, tinggal diklik saja nanti muncul tanggal, tahun ya, bulan, bahkan jam. Ini bandara ini. Iya, bandara. Ini waktu kunjungan ke beberapa kampus ya di sini saya. Misalnya saya klik satu, oh, Bugis Street Food ini pas mau pulang ke sini ya, cari oleh-oleh. Kemudian ini Garden by the Bay. Kita klik saja kapan ke situ. Nah, sini kelihatan banget ya, ini perjalanan mondar-mandirnya selama beberapa hari di sana. Itu November ya, tanggal 8 2018, tanggal 8 November saya 3 atau 4 hari di sana itu. Nah, sekarang kalau misalnya pengin lihat lokasi ini, kita zoom, kita tinggal ubah saja di sini jadi satelit. Nah, ini kelihatan kan dari map menjadi gambar nyata ya. Yang di sini misalnya. Ini kita zoom dan kita satelit. Nah, ini kelihatan kan? Detail banget ya. Saya pernah ke sini berarti ya. Jalan-jalan di sini, keliling-keliling kemana-mana, wah, ini muter-muter di sini. Di pusat kota kayaknya sama di kampus Kurtin ya. Ini kampus nih. Jadi ingat ya. Jadi kayak sejarah. Keren kan, jadi satelit bisa membidik sampai ketinggian berapa meter nih ya, kelihatan detail begini jalannya ya, sangat-sangat nyata gitu ya. Nah, nih, mengingatkan ketika jalan-jalan. Makanya dengan teknologi yang sekarang ini, terutama kita yang nomor kontaknya sudah didaftarkan di Google sebagai pengingat kalau kita lupa password dan sebagainya ya, di akun Google kita ya, seperti ini kemanapun kita pergi akan terikot ya, tersimpan rapi ya. Ya, jangan aneh-aneh ya. Ini lo di Malang, ini biasanya kegiatan-kegiatan pelatihan ya, dari Pujon ini, apa ini nggak tahu, itu lupa kapan ya. Batu ini daerah PMPTK Malang terus, wah yang paling banyak ya ini, karena ini keseharian ya, di Surabaya kerja. Kemudian kalau nggak salah di sini ada Sekolah Islam, oh, pernah dimintai bantuan ngajar di sana. Yang ini lembaga
bimbingan belajar primagama lidah kulon. Nah, ini pekerjaan sehari-hari sebelum pandemi ini. Bahkan ini kalau diklik juga bisa. Kapan di sini? Kita klik double saja. Nah, ini baru malahan April tanggal 6 kemarin sempat ngajar di sana. Silakan yang belum mencoba melihat perjalanan selama beberapa bulan ini atau beberapa tahun ini kemana saja akan terekam di sini ya. Ini paling timur saya ke Jember, ini pulang ke rumah berarti ini. Paling timur ini kalau saya klik ini alun-alun kota Jember, yang di sini atau ini pernah sama teman-teman survei untuk kegiatan anak-anak yang mau kunjungan kampus di Jember ya. Kelihatan semua ini SPBU atau apa, saya berhenti di sana, saya buka handphone, chatting itu terekam, jadi seperti pemberhentian. Nah, ini Jember. Demikian teman-teman, sekedar berbagi pengalaman menggunakan salah satu produk Google yang namanya adalah Google Map Timeline ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.